Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatul iman, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita akan mempelajari Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan. Kitab ini berjudul Kitabut Tauhid. Dalam kitab ini ada beberapa bab yang perlu dibahas. Yakni ada sekitar 4 bab, enggak banyak ya. Bab pertama, yaitu al-inhirafu fi hayatil basyariyati ولمحت تاريخيتي عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. Bab pertama ini yaitu tentang penyimpangan di dalam kehidupan manusia dan bentuk-bentuk dari penyimpangan yang harus dijauhi, di antaranya kufur, kemudian syirik, kemudian nifaq, dan juga penjelasan tentang hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan. Kemudian bab selanjutnya yakni bab yang kedua, perkataan, perbuatan, al-aqwalu wa af'alu tatanafiyat tauhid aw tanqisuhu, yakni perkataan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau menolak tauhid atau menguranginya.
Di sini disebutkan ada 7 pasal di sini yang menjelaskan tentang itu. Ada 11 ya, 11 pasal di sini yang menjelaskan tentang itu. Kemudian bab yang ketiga tentang penjelasan fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu fir rasuli wa ahli baitihi wa sahabati. Penjelasan tentang apa yang wajib diimani di dalam perkara Rasulullah, kemudian ahlul baitnya dan para sahabatnya. Itu bab yang ketiga. Di sini disebutkan beberapa pasal, sekitar ada 5 pasal di sini. Kemudian bab yang terakhir, bab yang keempat, al bid'ah, yakni bid'ah. Di sini disebutkan ada sekitar 4 pasal tentang masalah bid'ah. Insyaallah jika Allah memudahkan kita mempelajarinya, insyaallah tidak lama kita membahas kitab ini ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mohon maaf agak kurang fit hari ini. Meler ya. Asal jangan di swab, pasti positif. Iya. Waktunya istirahat ini habis ini ya. Baik, kita mulai dari bab pertama, penyimpangan di dalam kehidupan umat manusia. Al-faslul awal, pasal yang pertama, al-inhirafu fi hayatil basyariyah, penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Ini pasal yang pertama. Khalaqallahu al-khalqa li'ibadati. Allah menciptakan makhluk itu dengan tujuan beribadah. وَهَيْئَ لَهُمْ مَا يُعِينُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ رِزْقِهِ. Dan Allah mengarahkan mereka dengan apa yang bermanfaat bagi mereka, yakni berupa rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi Allah telah memberikan karunia kepada mereka apa? Rizki. Tentu ini bermanfaat untuk kehidupan mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai dengan 58. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin."
Surat 51 mulai ayat 56 sampai 58 ya. Bawa terjemah Bu ya. Kata Allah Jalla wa'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Ya, ini ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada-Ku. Diterangkan dalam tafsir, makna liya'budun di sini adalah yuwahiduni, mentauhidkanku. Ayat ke-57, aku tidak mengendaki rezeki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Ya, ma'uridu minhum, tidaklah aku mengendaki dari mereka, dari makhluk, mirizkin, untuk diberi rizki. Jadi Allah itu tidak meminta rizki dari makhluknya. Kalau ada Tuhan minta rizki kepada makhluknya, berarti itu bukan Tuhan. Tapi ada orang yang memberi makan Tuhannya dengan memberikan sesajen. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak berharap dari mereka agar mereka memberi aku makan. Intinya Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Bahkan sebaliknya, pada ayat berikutnya apa kata Allah? Sesungguhnya Allah ialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razik, huwar razzaku, dialah Allah yang Maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin, lagi kokoh. Rizki Allah tidak akan pernah habis. Allah tidak akan pernah mengalami krisis. Kalau kita ini sering enggak krisis? Bokeh. Ya. Kalau Allah tidak pernah mengalami krisis, bahkan disifati dengan al-quwwah, memiliki kekuatan. Al-matin, yang kokoh. Kalau matin itu disifati atas manusia, itu orangnya dempal, matin. Ya, bukan hanya kuat, tapi juga tubuhnya kokoh. Wan nafsu bifitrotiha, dan jiwa seseorang itu menurut fitrahnya, idza tarakat kanat muqirratun lillahi bil ilahiyah, jika jiwa manusia itu ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, maka secara fitrah jiwa manusia itu atau makhluknya akan menyatakan yakni keuluhiyahan terhadap Allah. Dia pasti akan menyatakan bahwa ada zat yang telah menciptakan dirinya dan memberi rizki, dan juga
mereka akan memiliki kecenderungan untuk beribadah kepadanya. Mahabbatun lillahi, atau cinta kepada Allah. Ta'buduhu, berusaha untuk beribadah kepadanya. La tusyriku bihi syai'a, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini fitrah manusia itu begitu. Sekalipun mereka begitu lahir dibiarkan begitu saja. Walakin, akan tetapi, yufsiduha wa yanharifu biha an dalika, tetapi jiwa mereka sudah dirusak, diselewengkan. Andalika, yakni dari tauhid tersebut, dari kecenderungan itu. Ma yazinu laha syayatinul insi wal jinni, yaitu dengan apa yang dibuat berupa perhiasan yang dapat menarik atau menyimpangkan ya manusia itu. Yazinu laha, dihiasi oleh syaitan dari jenis manusia dan jin. Syayatinul insi wal jinni. Jadi yang merusak itu siapa sebetulnya? Bapak Ibu, syaitan. Bima yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura, dengan apa yang dibisikkan antara yang satu dengan yang lainnya berupa perkataan-perkataan yang menyesatkan. Ini yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Ternyata ada biang keroknya di sini adalah siapa? Syaitan. Di mana syaitan ini menghiasi kehidupan manusia, di mana mereka sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain, yakni perkataan-perkataan yang menyesatkan. Fattauhidu markuzun fil fitri, maka sebetulnya tauhid itu bermuara, berpangkal di dalam fitrah manusia. Wasyirku tari'un wadakhilun 'alaiha, sedangkan kesyirikan itu yakni berusaha untuk mengotori dan masuk ke dalam fitrah itu. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Az-Zumar, maaf, surah Ar-Rum, surah 30 ayat, ya, surah 30 ayat 30. Kata Allah Jalla wa'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatoran nasa alaiha, la tabdila li khalqillah. Apa kata Allah? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Fa'akim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah hanifa, lid-dini hanifa, kepada agama Allah yang lurus, fitratallah, maka tetaplah atas fitrah Allah, allati fatoran nasa, yang Allah telah menciptakan manusia alaiha, di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah tersebut. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahuinya. Atas dasar inilah bahwa setiap manusia yang lahir ke bumi ini, dia memiliki kecenderungan untuk beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka yang merusak kehidupan manusia dari kecenderungan beribadahnya kepada Allah saja, yaitu syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim ya, min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa tadi fitrah? Kecenderungan untuk mentauhidkan Allah. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia seorang majusi. Fal aslu fi bani adama at-tauhidu, dan asal muasal anak keturunan Adam itu mereka semua adalah bertauhid. Kemudian wad-dinu, ad-din, apa ad-din? Sering dengar ad-din? Hah? Orang mengartikan dengan apa? Agama. Huwal islamu, yaitu al-islam, min ahdi adama alaihi salatu wassalam, yang ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam, wa man ja'a ba'dahu, dan juga ada pada umat-umat sesudahnya, min dzurriyyatihi, yakni dari keturunannya. Keturunan siapa? Adam. Qurunan tawilatan, dan itu berlangsung sangat lama. Apalagi sampai hari ini sudah berapa tahun ya. Nah, mereka itu tetap di dalam agama yang disebut dengan apa tadi? Al-Islam. Sejak zaman Nabi siapa tadi?
Adam. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 213. Kanat nasu ummatan wahidatan fab'atsa Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Apa kata Allah? Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara mereka yang mereka perselisihkan. Ya, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Agama mereka itu sama. Agamanya satu, yaitu Islam. Kemudian terjadilah perselisihan yang diakibatkan oleh siapa? Syaitan. Faba'atallahu nabiyyina, maka Allah mengutus para nabi mubasysyirina, yang memberikan kabar gembira kepada mereka, wa mundhirin, dan juga memberikan peringatan. Kabar gembiranya berupa apa? Surga. Peringatannya apa? Neraka. Wa awwalu ma hadatsa syirka wal inhirafa, dan pertama kali yang melakukan kesyirikan dan penyimpangan, anil aqidati, terhadap perkara akidah, fi qaumi nuhin, yaitu terjadi pada masa kaum Nabi Nuh. Fakana alaihi salatu wassalam, maka Nabi Nuh alaih salatu wassalam, awwalu rasulin, adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa surat 4 ayat 163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Baik. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu itu, yakni kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuhin alaihim assalamu, antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh pada saat itu, asyrata qurunin, yaitu selama 10 kurun, 10 generasi, kulluhum alal Islam, mereka semua beragama Islam, mereka di dalam keislamannya. Wa qala Ibnu al-Qayyim, maka Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan
Beliau mengatakan, wahadal qaul, inilah pendapat, huwas shawab, dan itulah yang benar. Fa inna qira'ata abi qira'ati qira'ata Ubay bin Ka'b, yakni bacaan Ubay bin Ka'ab fi ayatil Baqarah, yakni yang terdapat di dalam ayat Al-Baqarah tersebut, fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyin, mereka akhirnya berselisih, kemudian Allah mengutus para nabi. Wa yashhadu li hadhihi al-qira'ah qawluhu ta'ala, dan juga ayat yang lain yang mendukung ayat tersebut sebagaimana disebutkan di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat ke-19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, apa kata Allah? Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Manusia dulu adalah satu umat. Kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Yuridu rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, anna bi'tsatan nabiyyina, bahwasannya diutusnya para nabi, sababaha al-ikhtilafu amma kanu alaihi minad dinis sahih, dimana hal itu disebabkan karena terjadi perselisihan. Perselisihan yang terjadi, yakni atas agama yang benar, terjadi sudah perselisihan. Kama kanatil Arab ba'da dhalika ala dini Ibrahim alaih salatu wassalam, sebagaimana yaitu bangsa Arab setelah itu mereka berada di atas agama Ibrahim. Agama Ibrahim tauhid kan. Hatta jaa Amr bin Luhai Al-Khuzai, hingga datanglah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Inilah orang pertama yang membawa berhala di negeri Arab. Siapa tadi namanya? Yakni Amr bin Luhai Al-Khuzai. Faghayyara dina Ibrahim. Lantas dia merubah agama Ibrahim. Wajalabal asnama ila ardil Arab. Dia membawa berhala-berhala itu ke bumi Arab, ke negeri-negeri Arab. Wa ila ardil Hijaz bisifatin khasah, sampai juga ke negeri Hijaz dengan sifat-sifat khusus. Hijaz itu mana? Hijaz, negeri Arab ya, seluruh jazirah Arab. Kalau Hijaz itu lebih khusus. Hijaz itu tanah suci yang terdiri dari mana? Mekah, Madinah. Itu Hijaz.
Hijaz ada yang menyebut lagi, yaitu Taif. Itu juga bagian daripada Hijaz. Wa'ubidat min dunillahi, maka berhala-berhala itu diibadai selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga berhala-berhala itu disembah di samping Allah tabaraka wa ta'ala. Wantasyara syirka fi hadhihi al-biladi al-muqaddasah wa ma jaruha wa ma jawariha. Yakni, maka tersebarlah kesyirikan di negeri tersebut, yaitu di tanah suci Mekah dan Madinah. Dan apa yang berada di sekitarnya, ya bukan hanya Arab ya, termasuk juga negeri-negeri sekitarnya. Illa anna ba'athallahu nabiyahu Muhammadan khatamun nabiyin, hingga Allah mengutus nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimun nabiyin atau khatamun nabiyin, penutup para nabi. Fada'an nasa ila tauhid, dan beliau mengajak manusia kepada tauhid. Wattiba'u millati Ibrahim, dan mengajak untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Wajahada billahi haqqa jihadi, dan berjihad, yakni di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Hatta adat aqidat tauhid, hingga yakni tegaklah seruan kepada akidah tauhid. Wa millata Ibrahim, dan juga kepada millahnya Nabi Ibrahim. Wa qassarul asnam, menghancurkan berhala-berhala. Wa akmalullahi bi ad-din, hingga Allah menyempurnakan agamanya. Wa atamma bihi ni'matu 'alal 'alamin, dan Allah menyempurnakan nikmatnya di seluruh alam ini. Wasarat 'ala nahjihil quruni al-mufaddala, maka manusia berjalan di atas manhaj qurun yang utama. Min sadari hadhil ummah, yakni kepada qurun yang utama dari perjalanan hidup manusia. Ila anna fashal jahli fil qurunil mutaakhirah, hingga munculnya yakni masa-masa kebodohan pada qurun terakhir. Wa dakhalaha ad-dakhilu min ad-diyanatil ukhra, maka masuklah yakni berbagai macam sistem agama yang lainnya, yaitu ke dalam agama Islam. Fa'ada syirka ila kathirin min hadhil ummah, maka tampaklah kesyirikan itu pada sebagian besar dari umat manusia. Bisababi du'atid dolali, disebabkan karena para da'i-da'i yang sesat. Bisababil bina'i alal kuburi, disebabkan pula karena yakni dibangunnya kuburan-kuburan. Mutamathilan, dan patung-patung yang menyerupai tokoh-tokoh mereka.
bitakzimil awliya'i wassalihin, dalam rangka mengagungkan para wali dan orang-orang soleh yang mati di kalangan mereka. Waddu'a'ul mahabbati, dan seruan agar mencintai. Waddu'a'il mahabbati lahum, yakni mencintai mereka. Hatta buniyatil adrohati ala kuburihim, hingga akhirnya mereka membangun, yakni tempat-tempat yang diagungkan di atas kuburan-kuburan mereka. Wattakhadat authanan, bahkan menjadikan berhala. Ta'budu min dunillahi, yang mereka sembah selain Allah. Bi anwa'il qurabati minad du'a'i wastighathati waddab'i wan nadri limaqamatihim, yaitu dengan berbagai macam cara pendekatan, mulai dari berdoa, beristighosah, berkurban, bernadar di kuburan atau makam-makam mereka. Wasammu syirk, dan itulah yang disebut dengan kesyirikan. Tawassulan bisalihin, dengan cara bertawassul kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Wa idharon lima habbatihim, dan terang-terangan mereka mencintai, yakni kuburan orang-orang soleh itu. Wa laisa ibadatul lahum bizahmihim, sementara mereka menganggap itu bukan ibadah. Wasam wa nasu'u anna hadha huwa al-qawlu al-musyrikin al-awwalin, padahal hakikatnya mereka telah beribadah, tetapi mereka menganggap itu tidak beribadah kepada mereka. Dan itulah ucapan orang-orang musyrik terdahulu ketika mereka ditanya, kenapa kau menyembah mereka? Haitsu yaquluna, maka mereka pun mengatakan, ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Semua itu kujadikan sebagai wasilah. Kami tidak menyembah mereka, melainkan mereka semua kujadikan sebagai sarana, media, wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ucapan ini terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ini ucapan orang-orang musyrik terdahulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan ucapan ini tidak jauh dari apa yang diucapkan oleh orang-orang sekarang. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang 3, surat berapa? 39 ayat 3. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan, mana butuhum, kami tidak menyembah mereka illa, melainkan liuqarribuna ilallahi zulfa, agar semua itu dapat mendekatkan diriku kepada Allah, katanya. Wa ma'a hadha asyirkul alladhi waqa'a fil bashariyati qadiman wa hadithan. Maka dengan keadaan inilah,
kesyirikan itu terjadi kepada kehidupan umat manusia, baik dulu maupun sekarang. Fal-aktsariyati minhum, fal-aktsariyatu minhum, sementara mayoritas di kalangan mereka, yu'minuna bitauhidir rububiyah, mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Wa innama yushrikuna fil ibadah, tetapi sesungguhnya mereka telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Kalau masalah rububiyah, tentang siapa yang mencipta, memberi rizki, mereka yakin bahwa Allah lah yang melakukannya. Akan tetapi dalam urusan ibadah, mereka melakukan penyimpangan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan persekutuan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Iya, mereka dikatakan telah kufur, tidak beriman, karena mereka telah melakukan kesyirikan, menyembah kepada oknum-oknum selain Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka sebagian besar beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, melainkan mereka adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Walam yajhad wujudur rabbi illa nazara yasiru minal bashari. Tidaklah mereka itu melakukan penentangan kepada wujud Rabb-nya, melainkan mereka telah melakukan, yakni penolakan kepada penyembahan kepada Allah, sebagaimana yang telah dilakukan, yakni oleh kafir'auni wa mala hadati dahraini dahrabain wa syuyu'in fi hadha zaman, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga orang-orang yang menolak, yakni keberadaan Rabb di kalangan orang-orang, yakni ateis yang menolak keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni di zaman sekarang. Masih ada enggak? Wajahaduhum min babil mukabira, penentangan mereka itu dalam masalah kesombongan. Wa illa fihim muttaruna li iqrar bihi fi batinihim wa qararati anfusihim. Mereka itu sombong, takabbur, sekalipun tampak secara zahirnya, yakni dia menentang, tetapi dalam hatinya sebetulnya mereka itu menyatakan bahwa hakikatnya Allah itu ada. Ya. Jadi fahum muttaruna li iqrari bih, mereka menyatakan hal itu, yakni fi batni
fi batinim, di dalam hati atau dalam batin mereka. Sementara apa yang diungkapkan melalui lisan atau zahirnya berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml, surah yang ke-20. Berapa bu? An-Naml bukan An-Nahl. 20 berapa? 27 ayat 14. An-Naml bukan An-Nahl. Iya, semut. Bukan lebah. Surat semut. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Apa katanya? Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Jadi mereka mengingkari, menolak kebenaran itu. Kenapa? Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Walaupun dalam hati-hati mereka itu mereka mengetahui. Wa uquluhum ta'rifu anna kulla makhluqin la budda lahu min khaliqin. Sementara akal-akal mereka itu mengetahui bahwasannya seluruh makhluk itu pasti ada yang menciptakannya. Wa kullu mawjudin la budda lahu mim mujad. Dan setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Wa anna nidhami hadzal qaun al mundabit daqiq la budda lahu mim mudabbirin hakimin qadirin alimin. Dan demikian pula, yakni an-nidhamu hadzal qaun, hukum yang berlaku di alam ini berupa hukum alam, ya, aturan-aturan yang ada di alam ini yang begitu berjalan mundhabitud daqiq dengan apa? Dengan berjalan dengan apa? Bahasanya itu yang aturan-aturan di alam semesta ini berjalan dengan rapi, dengan rapi, teratur dan rinci. Ya, la budda lahu, maka pasti hal itu mim mudabbirin hakimin, pasti ada yang mengaturnya, yang maha bijaksana, qadirin maha berkuasa, alimin maha mengetahui. Nggak mungkin berjalan begitu saja, mesti ada yang mendesainnya, ya, dan yang memanagenya dengan baik. Man angkarahu, maka siapa yang mengingkarinya, fahuwa, maka dia termasuk imma faqadali aqlihi, kemungkinan akalnya telah rusak. Au mukabirun qad algha aqluhu, atau orang yang sombong yang telah menutup akalnya yang sehat. Atau wasafahu nafsahu, atau orang yang bodoh, ya. Wa hadza la ibratun bi, maka tidak ada pilihan dari ketiga
kelompok tadi itu. Kalau orang yang mengingkari tentang keberadaan alam ini, kemungkinan ada tiga tadi itu, yaitu orang yang telah apa? Rusak akal, akalnya, atau kesombongannya telah menutupi akalnya, atau orang yang bodoh. Nah, silakan pilih yang mana. Kalau mengingkari tentang yakni keberadaan Allah sebagai Rabb dan konsekuensinya sebagai Al-Ma'bud yang diibadai bihaqqin dengan benar. Ini pasal yang pertama. Pasal yang kedua, asyirku, kesyirikan, ta'rifuhu wa anwa'u, definisi dan jenis-jenisnya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan sebelum memasuki pasal baru? Gak ada? Bu? Gak ada itu memang gak anak sing tako apa memang gak paham? Nanti setiap selesai kajian tak kasih PR ya. Baik. Asyirku ta'rifuhu, syirik definisinya. Asyirku huwa, syirik adalah ja'ala syarika lillahi ta'ala, menjadikan sekutu bagi Allah ta'ala, fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, di dalam perkara rububiyahnya dan ilahiyahnya. Wal ghalibul syik al isyraku fil uluhiyati. Pada umumnya kesyirikan itu dilakukan pada masalah atau perkara uluhiyah. Bi ayyad'u ma'allahi ghairahu, yaitu dengan berdoa di samping kepada Allah atau beserta Allah, berdoa di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, menyembah kepada di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, mendua. Bisa jadi bukan mendua, meniga, mengempat dan seterusnya. Nah, itulah makna daripada syirik. Au yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau membuat suatu cara di dalam bentuk peribadatan, membuat suatu tata cara di dalam bentuk peribadatan. K
kadzabi wan nadri wal khaufi war rajai wal mahabbati, seperti dalam perkara berkurban, bernadar, rasa takut, berharap, cinta. Ya, jadi dia apa? Membuat bentuk model peribadatan. Wasyirku a'dhamud dzunubi, dan kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Wadzalika li umurin, yang demikian ini karena sebab beberapa perkara. Yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhlukin bil khaliqi fi khasa'isil ilahiyah. Dia dikatakan dosa besar karena menyerupakan sang pencipta karena menyerupakan makhluk dengan pencipta, menyerupakan makhluk dengan khalik, yang diciptakan dengan yang mencipta, disamakan. Fi khosaisil ilahiyah, di dalam kekhususan ilahiyah, di dalam kekhususan masalah ketuhanan ya. Misalnya Allah itu yang dapat memberikan manfaat dan madarat. Kemudian ada manusia menganggap seseorang atau makhluk dapat memberikan manfaat atau madarat. Allah misalnya menurunkan hujan, tapi menganggap ada manusia atau makhluk yang mampu menurunkan hujan. Ya. Nah, syirik itu termasuk seperti itu. Tasbih. Tasbih itu menyerupakan. Menyerupakan makhluk dengan khalik. Menyerupakan manusia, jin, hewan, benda-benda mati seperti Allah. Ini termasuk? Kenapa dia disebut dengan dosa yang besar? Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bi, maka barang siapa yang menyekutukan beserta Allah ada sesuatu yang lain, faqad syabbahahu bi, maka inilah orang yang telah menyerupakan. Tashbih itu pakai shin ya, shin ya, dan haknya bukan ha tapi ha, tasbih, bukan tasbih, beda. Kalau tasbih itu subhanallah itu ya, pakai shin pakai ha, tasbih subhanallah itu kan ucapannya. Kalau ini apa? Shin ba ha, tasbih. Wahada a'dhamud dzulmi, inilah kezaliman yang paling agung.
Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman 31 ayat 13. Saya batasi sampai 11 kurang seperempat ya. Setelah itu seperempat jam tanya jawab ya. Sudah ketemu 13 31? 31 13, kebalik. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Silakan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik. Wadzulmu dan kezaliman adalah huwa wadhu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu ya. Wadhu'u syai' menempatkan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, yang bukan pada tempatnya. Contohnya tadi menyerupakan makhluk dengan khaliq. Kalau ada orang yang menyembah batu, berarti dia telah menempatkan batu bukan pada tempatnya. Batu didekidek lapo kok di sembah. Itu contoh. Jadi orang yang berbuat syirik itu berarti berbuat apa? Zalim. Faman abada ghairallahi faqad wada'a al-ibadati fi ghairi mawdi'iha, maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menempatkan peribadatan itu kepada yang bukan tempatnya. Menempatkan peribadatan pada tempat yang bukan tempatnya. Wasorofaha li ghairi mustahiqiha, dan dia telah mengganti atau merubah sesuatu kepada sesuatu yang bukan haknya. Menungso disembah haknya atau tidak? Bukan haknya. Berarti telah menempatkan manusia bukan pada tempatnya. Menungso kok disembah. Iya, mengagungkan itu termasuk menyembahnya. Wadzalika a'dzumudzulmi, inilah kezaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Yang kedua, innallaha akhbaru annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik jika mereka tidak bertobat sebelum kematiannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Ayat ini juga ada di dalam surah, ayat seperti ini mirip dengan yang di ayat 116 pada surah yang sama. Baik. Jadi Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Maksudnya yaitu ketika dia mati belum bertobat dari syirik, maka tidak akan pernah orang ini diampuni untuk selama-lamanya. Tapi Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Sekalipun dia mati membawa dosa itu. Selain syirik kemungkinan diampuni. Tapi wis diobong nang neraka miliaran tahun. Mbok berapa miliar tahun ya. Nah, kalau ada orang yang bertobat sebelum mati dari kesyirikan, kalau tobatnya benar-benar tobat, pasti diampuni. Jadi ayat ini berkaitan dengan apabila orang itu mati masih melakukan kesyirikan. Kalau dia belum bertobat sampai dibawa mati dosa syiriknya itu, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, innallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyrik. Sesungguhnya Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Dia Allah telah mengharamkan surga kepada orang-orang musyrik. Wa annahu khalidan mukhallada. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, dan bahwasanya mereka itu kekal dan dikekalkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Kak mentas. Kama qala Allah taala, sebagai firman Allah taala di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, yaitu sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maria. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbu dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Iya. Berarti menyebutkan di sini bukan hanya tempatnya di neraka tapi juga kekal. Kenapa? Dia membawa kesyirikan itu sampai mati. Ya, baik. Jadi di sini ada berapa tadi sudah disebut? Tiga. Totalnya ada 6. Ya. Untuk berikutnya, totalnya ada 7. Ada 7. Ini masih tentang definisi ya, belum jenis-jenisnya. Insya Allah yang akan datang melanjutkan poin ke-4 sampai ke-7, baru kita masuk kepada jenis-jenis syirik. Ya. Saya nggak tahu kitab ini ada terjemahannya atau tidak, wallahu a'lam. Ya. Hmm.
Mudah-mudahan ada, nanti tak carikan, insya Allah ada ini. Baik, silakan para ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Biasanya yang ngaji kemis, kepingin takok, cari kaole. Saiki dikek kesempatan lu, ayo takok. Langsung boleh, tulis juga boleh. Lu enggak apa-apa, siapa yang melarang? Yang penting nanti ini sudah saya sampaikan, nanti ada PR-nya loh. Ya, ayo silakan tanya boleh. Yang pertama yang harus dipahami bahwa istihadhah itu bukan darah haid. Darah haid itu darah kotor. Ya. Adapun istihadhah itu darah penyakit. Maka statusnya dia bukanlah orang yang sedang haid kalau terkena istihadhah. Adapun sifat-sifatnya, silakan ibu apa membandingkan antara istihadhah dengan haid itu beda. Kalau misalnya enggak bisa membandingkan, baca kitabnya Syekh Utsaimin, ada kutaib, kitab kecil, yaitu Darah Kebiasaan Wanita, judul Indonesianya. Darah Kebiasaan Wanita. Nah, di situ disebutkan tentang haid dan istihadhah. Nah, dianjurkan bagi seorang wanita oleh sebagian ulama untuk melaksanakan wudu setiap mau sholat, terutama sholat wajib. Nah, tentu sholat wajib di sini kan juga ada qobliyah dan ba'diyahnya. Maka hendaklah kita memudahkan diri, tidak mempersulit diri, ya, untuk melaksanakan sholat wajib dan sunnahnya itu dengan sekali wudhu saja. Walaupun dianjurkan, yakni sholat berwudhu setiap kali mau sholat. Jadi cukup ibu sekali wudhu itu untuk satu waktu sholat, termasuk yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah, berarti sholat sunnah. Kenapa? Yang pertama, jangan menyulitkan diri. Nah, kalau sholatnya sunnahnya itu banyak seperti duhur, qobliyahnya dua, setelah itu duhur, setelah itu ba'diyah 4, ya kan? 2-2 terbalik ya, qobliyahnya 4, 2-2 duhur, kemudian ba'diyahnya 2. Nah, kalau setiap kali wudhu, berapa kali wudhu itu? Setiap kali sholatnya harus wudhu 4 kali ya. Ini cukup sekali wudhu untuk satu waktu sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik rawatibnya qobliyah maupun juga ba'diyahnya. Terus yang kedua, tapi kalau dikira atau dirasa ibu ini merasa enggak nyaman gitu dengan keluarnya darah istihadhah, maka kalau misalnya ibu ragu,
maka diperbolehkan bagi ibu untuk apa? Membersihkan diri dan berwudu, kemudian sholat. Mari sholat sunnah qobliyah, kok keto ane gak enak aku rek. Ya kan? Keto ane deres iki banjir keto ane misalnya. Mari udan be ya. Nah, silakan kalau enggak enak, ya silakan kita membersihkan diri dan kemudian berwudu dan kemudian sholat. Karena ada keraguan-raguan di situ. Karena dalam kaidah Nabi bersabda, dak ma la yuribuk ila ma la yuribuk. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Itu kaidah ya. Jadi kalau ragu-ragu, ambil kondisi bagaimana caranya kita supaya tidak ragu lagi gitu. Ya, baik. Wallahu a'lam. Yang lain. Ya. Kemasukan roh halus. Ya, kena jin. Tahu dari mana kalau itu jin? Anaknya gitu. Jinnya ngomong, aku adalah jin. Dibawa ke orang pintar. Ya, jadi mendatangi dukun itu tidak boleh. Ya, termasuk diantara kekufuran itu mendatangi kahin atau dukun. Kalau orang datang ke dukun dan mempercayai apa yang dilakukan atau diucapkannya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu apa? Islam, Al-Quran. Berarti telah berlepas diri dari Islam. Dalam sebuah hadis, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun kahin, fasaddaqa bima yaqul, Ibnu Majah, kata kuncinya dukun. Ya. Fasaddaqa bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkannya, pokoknya percaya. Dia datangi dukun, percaya kepadanya, membenarkan ucapannya. Faqad buri'a, maka dia telah berlepas diri. Yakni apa? Terhadap apa? Faqad buri'a ala ma anzalallahu ila Muhammadin. Berlepas diri terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Sudah ketemu? 528 528 ya, silakan baca. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi perempuan yang sedang haid, atau mendatangi seorang perempuan dari duburnya, atau mendatangi seorang dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa-apa yang telah diturunkan atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 528. Penting itu. Kok ada channel poster itu hari ini, ikon poster hari ini. Siap. Nanti siang data kirim.
Man ata imro'atahu, siapa yang mendatangi istrinya haidon ketika haid. Terus gak kuat ngeluh. Durung bersih ya di trombolai. Satu. Ya kan? Terus apa? Yang kedua apa? Yaitu ila duburiha. Man ata, siapa yang mendatangi imro'atahu, istrinya, fi duburiha, yaitu maaf, melalui duburnya. Ya. Dua-duanya haram kan? Satu pertama dilarang parkir. Dilarang parkir kan? Asalnya boleh, ketika itu ada tanda dilarang parkir. Yang kedua memang tidak boleh selamanya. Berarti apa? Dilarang dilarang masuk. Satu dilarang parkir, satu dilarang masuk. Tapi ini dilanggar. Dan yang ketiga mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya. Yaitu tadi, maka dia telah berlepas diri terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam riwayat yang lain, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqo bima yaqul, dia membenarkan ucapan perkataannya, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu dalam riwayat lain. Enggak tahu Ibnu Majah ada enggak? Enggak ada kelihatannya. Ya. Jadi, Bu, jangan sekali-kali mendatangi dukun. Walaupun tujuannya baik, mau mengobati orang yang kesurupan. Kalau kesurupan, datangilah ahli ruqyah. Ruqyah, maksudnya ruqyah itu yang mengobati dengan Al-Qur'an. Jangan datang ke dukun. Kenapa? Karena dukun itu sekarang namanya macam-macam. Aslinya dukun kadang diceluk ustaz. Kadang diceluk kiai. Kadang diceluk wong pinter, kadang diceluk mbah. Kadang diceluk eyang. Eyang sapa? Kadang diceluk Gus. Gus Baster. Pemburu hantu. Ya, sebutan itu macam-macam, tapi kita harus tahu hakikatnya, dia itu dukun apa enggak. Sekarang marak perdukunan. Bahkan sekarang dukun itu sudah buat organisasi. Betul atau tidak? Sampai melok apa enggak? Baik. Silakan, berikutnya, Bu. Kalau nanti pengin ahli perukyah, nanti tak kasih referensi ya. Kalau memang ada yang terindikasi kemasukan jin. Tapi jangan dikit-dikit jin, jangan ya. Engko dhisik ya, tibake dhek loro jiwa ya, depresi, ternyata hanya kejiwaan. Jangan dikit-dikit jin ya. Jin jadi kambing hitam nanti dulu. Harus dideteksi dulu. Silakan yang lain. Sampai jam 11.15. Silakan. Ayo, Bu. Sampai ini mungkin sempat. Kenapa, Bu? Ayo takok kok. Ke depan gak ono sing takok, gak ono pertanyaan lho ya.
Iya, silakan. Seandainya kita punya pikiran orang itu bukan dukun, cuma kadang sering untuk acara hajatan ataupun kita minta apa, kalau orang Jawa sampai ke wektol sampai sini itu apa dikatakan sirik juga? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyara. Apa tiara? Tiara itu orang yang percaya kepada peruntungan atau nasib. Ya. At-tiyara itu dari kata toirun. Toirun itu burung. Perbuatannya namanya tatoyur. Tatoyur. Nah, at-tiyara itu ada dalam Tirmizi. Coba dibuka Tirmizi. Ini mati. Gak ada ya? Baik, saya sampaikan aja hadisnya tadi singkat. At-tiyaratu syirkun, ya. Percaya kepada takhayul khurafat, ya. Itu termasuk bagian dari kesyirikan. Termasuk peruntungan, nasib, kesialan, hari baik, hari buruk. Itu termasuk diantara kesyirikan, termasuk kepada, yakni percaya kepada angka-angka keramat, ya, suara-suara alamat binatang, burung, tekek, ya, dan seterusnya, apapun namanya, itu termasuk diantara syirik. Makanya kenapa orang itu dikatakan syirik, karena dia kurang tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal kita dianjurkan tawakkul ala Allah. Tawakkal kepada Allah. Semua itu bisa dihilangkan dengan tawakkal kepada Allah. 16-14. Silakan. Tiara. Silakan baca. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiara itu sebagian dari syirik. Terus. Dan tidak dari kami, tetapi Allah akan menghilangkannya dengan sikap tawakal. Nah, ya. Falaisa minna, dan bukan termasuk dari golongan kami, orang yang apa? Percaya kepada tiara itu. Karena itu bagian dari syirik. Percaya kepada apa? Hongsui, feng shui, ya, dan seterusnya. Itu termasuk dari kesyirikan. Dan itu bisa dihilangkan dengan apa? Tawakal, berserah diri, bersandar diri kepada Allah. Kon ojo ngidul iki wayahe geblake mbokmu. Ya kon kok ciloko kon kok. Tawakal aja kepada Allah. Yang memang harus ngidul, ya kan? Karena kita harus ke sana, datang silaturahmi, menyampaikan amanah. Jangan percaya dengan suara orang-orang. Kon ojo metu. Apa saiki wayahe iki? Ya itu tadi. Wayahe kon akeh anu. Ya. Banyak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hari kelahiranmu ini. Jangan keluar. Sementara anak dan istri belum makan, ya kan?
Kita harus cari nafkah, mau enggak mau harus keluar. Nah, kita enggak usah percaya dengan hal seperti karena itu bagian dari syirik. Maka bertawakallah kepada Allah. Terus lanjutannya. Cuman itu toh. Nah, ya, berapa tadi? 1618. 1614. Ya, at-tiyar, ya. Baik. Masalah sholatnya gimana tuh orang tersebut? Hadisnya gak ada kan? Tiara itu kan keyakinan, bukan mendatangi dukun. Tiara itu kan keyakinan. Artinya gak harus datang ke dukun kalau ada orang punya kepercayaan seperti itu termasuk syirik. Ya, mengenai sholatnya, wallahualam, gak ada hadis tentang itu. Yang ada hadisnya tidak diterima sholatnya 40 hari itu kalau datang ke dukun dan membenarkan perkataannya. Ya kalau hitungannya biasanya yang kita ke desa ya yang kalau kita katakan kalau yang tertua di antara keluarga kita sholatnya itu terus mengutarakan kita punya hajat kayak gitu tuh. Ya dia dukun atau enggak? Ya enggak ya, yes. Sama-sama dengan kita itu kan ya dengan akidah yang berbeda itu tadi kan. Ya kalau dia bukan dukun enggak masalah. Ya nggak masalah, mungkin Wak Mudin non sewu niki enten tiang pecah non sewu menawi jenengan purun ndongaaken boleh nggak? Ayo boleh nggak apa-apa ya. Ini nggak ada hubungannya dengan apa, yaitu dengan praktek perdukunan dan kesyirikan yang dilakukan orang ya. Adapun dia telah melakukan kesyirikan di luar sepengetahuan kita, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau di balik itu mereka melakukan kesyirikan, tapi kita tidak mengetahuinya, tidak masalah. Nggih, Bu. Silakan, Bu. Mike wis gerak mulai. Ya. Pada suatu acara, ada yang sering ya, seperti itu belum ada contohnya dari Nabi. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Demikian pula para sahabat Nabi. Adapun orang-orang melakukan seperti itu keyakinan mereka. Yaitu urusan mereka. Iya kan? Itu urusan mereka. Tapi kalau saya ditanya tentang itu, seperti itu belum pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang pernah dilakukan oleh sahabat itu, mereka membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang ya yang terkena binatang berbisa. Kemudian dia mau meruqyahnya, dibacakanlah surah Al-Fatihah. Dan itu di hadapan orang yang sakit itu. Sahabat yang melakukan itu, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Bahkan Nabi mengatakan konkoerul Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk mengobati orang terkena sengatan binatang berbisa. Jadi Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, sahabat juga tidak. Ya. Adapun orang-orang zaman sekarang melakukan seperti itu, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, ya amal kami yang akan bertanggungjawabkan kita. Amal mereka, ya amal mereka. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sing penting kita kalau melakukan sesuatu harus dengan dasar ilmu. Kalau enggak tahu ilmunya, kenapa kita harus ikut-ikutan? Norok bun? Nah, itu kan. Enak kan dalam hidup ini kan? Ya, enggak usah tukaran, tapi kita hidup ini dilandasi dengan ilmu. Adapun orang umek nang jobo tanpa dasar ilmu, itu urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Ya? Itu wallahu a'lam. Terakhir satu lagi boleh? Oh, ya tergantung. Ya, milih sing miring apa sing lurus. Ya kan? Miring itu maksudnya gimana? Terus lurus itu gimana? Jangan-jangan yang miring itu yang lurus. Yang kita anggap lurus ternyata miring. Nah, tanya kepada pengurusnya, Pak, ini yang benar yang mana, Pak?
yang kesini arahnya atau yang kesana. Oh ini garis lama, ini garis baru. Oh berarti ada model lama, model baru. Yang diikuti yang mana? Wallahu a'lam. Bisa jadi yang lama yang benar, yang baru yang salah, atau sebaliknya. Ya kalau ibu ragu-ragu, ambillah kepastian. Cara salah satunya diantara untuk mengambil kepastian, yaitu tanya kepada pengurus yang tahu tentang masjid itu. Yang kedua, kalau tidak bisa, maka kita pakai alat. Ada nggak HP-nya itu kompas? Ada nggak? Ada. Nah silakan dibuka kompasnya. Ternyata apa? Kompasnya miring, wonge kabeh miring kabeh. Kompasnya lurus, orangnya miring semua. Nah, ini yang repot ya. Ya sudah, kalau itu terjadi, kita tetap mengikuti yakni aturan yang dilakukan di tempat itu, ya. Jangan sampai kita ini buat aturan sendiri ketika kita berada di masjid suatu kaum. Wah ini gak bener ini, buka kompas dewe, akhirnya apa? Dewe sholatnya ngadepi seje dewe. Jangan, itu nanti dapat menimbulkan fitnah. Ya sudah. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Kalau seandainya kita tetap mengikuti aturan di masjid itu, yang bertanggung jawab adalah pengurus ya. Jangan khawatir kita gak ikut bertanggung jawab. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallah. Satu lagi. Ya wis. Ya ayo silakan. Apa usaha yang kita lakukan? Pertama, orang tuanya harus berilmu dulu. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an surat Luqman itu kan Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid kan. Nah, Luqman sendiri ngerti tauhid enggak? Lah nek bapake gak ngerti tauhid, yo anake sak gerbong nglakoni syirik. Jadi orang tuanya dulu harus mengerti tauhid, harus berilmu ya. Wah, ustaz nek ngleren wong tuane belajar dhisik kesuwen taunan iki nggo. Nah, cara yang kedua apa? Belajar bersama sama nek ngaji dijak. Aja wong tuane ngaji, anake dijarno gak melok ngaji. Ya nanti akhirnya kita punya PR besar itu. Apa? Mentransfer pengetahuan yang dia dapatkan di majelis ilmu kepada anaknya. Itu pun kalau sempat. Itu pun kalau bisa. Itu pun kalau mampu, kadang wis oleh akeh teko malali. Kadang-kadang gak lali dicatet, bukune ilang. Jatuh. Lho iku ngaku tahu jatuh. Jatuh nang ndi, Bu? Di jalan, makane nek gawa tas sing gedhe. Ya kan? Bukune CKI ilang, tur jajane CA. Jajane ono tapi tasih apa bukune ilang ya. Astagfirullahaladzim. Wong sing dijogo jajane, bukune gak dijogo. Ya. Jadi itu yang kedua, diajak bersama-sama apa? Thalabul ilmi. Yang ketiga, diberi hadiah buku-buku terutama tentang akidah. Kita ini kalau memberi hadiah kadang bukan buku ya. Dikai hadiah apa? Tukono pizza, lo tak hadiahi pizza sakota. Ya makanan, besok akan jadi apa? Jadi kotoran, tapi kalau ilmu bisa menjaga dia selamanya. Jadi memberi hadiah yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan jangan hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia. Dikai hadiah sepatu, dunia apa akhirat? Dunia. Dunia. Dikai hadiah Al-Quran, dunia apa akhirat? Akhirat.
akhirat. Ya kan? Nah, itu. Ya, jadi itu cara-cara agar kita bisa mentransfer ilmu kita tentang tauhid. Kalau enggak ya terakhir apa? Terima beres, sing penting anakmu mondokno ya. Wis dipondokno ae kok. Engko digembleng di pondoknya ya. Nah, itu cara yang praktis ya, yang mudah anaknya dipondokkan, ditaruh di ma'had. Harus punya apa? Tegel itu apa tegel? Nah, harus punya mentolo. Kadang orang-orang itu enggak mentala ya kan. Ya kan? Lihat anaknya di pondok itu kadang-kadang enggak tegel ya. Harus dikuat-kuatkan. Dalam rangka untuk ya menghindari madorot di masa yang akan datang. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang terbaik untuk mendidik anak kecuali adalah pondok pesantren, terutama berkaitan dengan ilmu din, ilmu agama. Ya memang kita harus sedikit menahan diri untuk mendapatkan kesenangan berkumpul dengan keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Itu demi masa depan anak-anak kita. Masa depan kapan? Yaitu ketika kita sudah ada, tidak ada lagi. Ketika kita sudah mati. Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Ya. Saya pikir cukup kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.